bosku. Sekarang kita lepas sinyal yang ada di dalam pos ini. Di sini. Ini kan pos soknya itu besi. Biasanya itu kita agak lebarin sedikit. Karena ini bentuknya itu seperti kelingan untuk mancing karet ini atau juga ring yang ada di dalam sini. Jadi ini kita lebarin sedikit ini tempat ini agar ring ini bisa keluar. Kalau ring barusan itu bisa keluar, kita ambil sil juga bisa. Jangan terlalu kencang karena ini tipis. Apa wet? Waktu ini aku kakek ire. Kau siapa kan ire di balai nol sama kan ora? Ah. Iyo kain gini anu nih di. Iyo tutup karet ini. Iringi. Oke. Dan ini silnya ya, tempatnya di sini. Yang mau kita ganti itu sil soknya ini, karena soknya bocor. Kalau kuningan yang ada di dalam sini kita coba dulu. Oh, kuningannya masih bagus, jadi kita nggak perlu ganti. Kita hanya ganti seal shocknya. Ini kita bersihkan lagi. Oke bosku, setelah semuanya sudah bersih, sekarang kita pasang sealnya ini. Oke. Oh ya, untuk sebelum kita lanjut videonya, ini saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita pasang sealnya. Sekarang ini sealnya kita pasang. Ini sealnya ini lebih besar dari seal LX150, karena ini kayak yang 250 itu sealnya lebih besar. Kita pasang, pasangnya pun juga mudah. Kita pasang dulu. Setelah ini lah seal ada di dalam sini udah pasang. Terus lagi ini info buat bosku semua, kalau yang di dalam kuningan sini itu oblak, itu kita harus ganti. Itu caranya ini buka tutup yang bagian atas ini dengan besi tipis. Ini bisa dibuka. Berhubung ini dia oblak, jadi kita tidak ganti. Nah, setelah sini sudah pasang, ini ada ring kita pasang. Setelah itu plastik. Terus ini kita kembalikan lagi nih kemarin. Ini kan bentuknya kelingan. Ini kita bentuk lagi. Kalau yang KLX 150
ini nggak usah, karena sudah ada tempatnya. Tapi kalau yang 250 ini ada tempat. Nah ini kita bentuk lagi. Kena ya Pakde? Batu kita. Mate. Anu mati pisan. Kosong. Lele. Oh, kau salamku ya, apa enak padang lho. Biasanya lagi lampu juga. Ring. Ini kalau pasang ring kelet ini, kalau salah pasang biasanya itu ke shock breaker kurang nyaman. Jadi saya jarang ini saya pretelin. Jadi saya biarkan, cuma nanti kita bersihkan dulu. Ini lupa karet stopper. Kau ndelok ngendi kok sepeda iku? Jero. Nek urip yo medeni ta iku, Bu? Hah? Nek urip medeni kali. Ya kok boleh. Iya, ngono. Sini yo. Tapi ta bari. Halo. Seru ya. Kita kerasin lagi, jangan sampai oblak. Oke. Oh iya bos, kalau KLX 250 ini paten, masanya paten sama ini. Tapi kalau kayak yang KLX 150 ini pakai drat dan bisa dilepas. Ini paten. Ini kita isi oli. Ush. Kalau oli kebanyakan juga nggak akan nyaman. Kita mau coba dulu.
kasih oli jangan sampai melebihi bos. Atau ini boleh dibilang ini bos atau sinya, karena ini gabung. Seal sobreternya itu gabung dengan bos. Ini kita coba dulu. Oh iya, kalau ribbon itu nanti dia ada sendiri. Jadi nggak usah dikasih ribbon karena dia sudah ada sendiri ribbonnya. Oh ini kalau kemarin ini nggak berat seperti ini. Wah, sekarang kita pasang kancingnya. Wah, ini agak berat ini. Dan saya manual, nggak pakai alat. Alatnya masih bikin, tapi belum jadi. Ini kancingnya ada dua. Kancing bosnya itu ada dua kancing. Wah, haruh. Kita tekan lagi, oh ya. Saya yang gak sulit itu masang kancingnya, karena saya ya menggunakan alat ini. Kalau 250 itu kancingnya ada dua, jadi terus ini aksnya ini sama dudukan per ini jadi satu, jadi saya hanya merekam saja manual istilahnya. Oke. Nah ini memang tempat kancingnya itu ada dua di sini. Ini tinggal yang satu. Lalu yang satu ini enak. Ini bagian atas. Lebih mudah. Kalau yang bawah memang sulit. Dia apa masuk ke dalam. Jadi ini nggak usah isi nitrogen karena dia akan kembali sendiri. Jadi itu kelebihannya. Jadi nggak usah buat bos-bosku semua, nggak usah bingung harus isi nitrogen. Ini kalau setelah kita servis
dia akan kembali sendiri. Kembali pun pelan, nggak terlalu kembali kencang pun. Jalan kembali. Oke. Kalau oli terlalu banyak, itu kita tekan. Kalau olinya itu terlalu banyak, kita tekan seperti ini, dia nggak bisa sampai ke bawah, itu nggak bisa. Tapi kalau pas, nah seperti ini, ya bisa sampai ke bawah dan dia akan kembali lagi ke atas. Ada ribonnya. Istilahnya untuk zaman-zaman sekarang itu orang-orang bilang atau bos-bosku bilang itu sop yang ada ribonnya. Kalau KLX 150 atau 250 itu asli, memang ada ribonnya. Kenapa seperti itu? Itu karena dari bosnya tadi, terus dari pelet, perbedaannya di situ. Ngosok. Oke. Dia akan kembali lagi. Kembali sendiri maksudnya dari bom. Oke. Sekarang kita proses ke pemasangan per. Proses pemasangan pernya masih sama seperti kita melepas per soknya. Ini setelan. Kalau standar itu ada di bagian paling bawah ini. Sini. Tapi biasanya untuk bos-bosku biasanya ditaruh yang nomor 3. Kalau yang bagian yang bawah ini itu terlalu standar, ini biasanya ditaruh nomor 3 seperti ini. Jadi 1 2
Oke, itulah tadi bosku bagaimana cara servis monoshock ini kali 250 atau di bawah. Alhamdulillah. Pesan buat bosku yang punya monoshock ini atau shock breaker ini, buat bosku Joko Agil, terima kasih sudah request dan ini saya bikinkan videonya spesial buat Anda. Dan tentunya buat bosku yang ada di luar sana. Oke bosku, terima kasih banyak. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat bosku yang ada di luar sana. Sekian dari saya di Skop Malang Jawa Timur. Bye.